Oke, yuk semuanya kembali ke Christmas saya. Afif dan pada kesempatan kali ini akan menunjukkan cara bagaimana cara mengendalikan lama ya guys, seperti donkey dan kuda. Dan di sini guys, kalian bisa lihat di sini dia memiliki chest guys. Oh my god, dia memiliki chest dan ya kita ride coba dan kita maju. Oh my god, keren banget guys. Dan ya tentunya ini di MCPC, MCPE ya guys. Oke, dan ini oh my god kayak MCPC ya guys. Oke, di sini kita tinggal spawn lama. Kemudian mount seperti biasa ya, kita jinakin dulu guys sebelum kasih karpet seperti di survival biasa guys ya. Kalian bisa oke, ini udah keluar love-love-nya, kita kasih karpet dan boom, dia bisa berjalan guys. Nggak kayak di normalnya, dia itu nggak bisa berjalan, dia cuman bisa dikasih lead terus ya, seperti itulah guys. Dan di sini kita juga bisa kasih chest guys. Oke, kita lihat that chest. Oh my god, keren banget guys, ini kayak di MCPC ya. Dan ya guys, buat kalian yang pengen memasang add-on ini juga, kalian tinggal gampang sekali guys, kalian tinggal download add-on ini di link deskripsi. Kemudian kalian pergi ke pengelola file atau manager file kalian, kemudian kalian cari aja file tadi guys, karena aku mendownloadnya di UC browser, jadi ini bakalan ada di UC browser guys. Oke, jadi kalian cari aja add-on tadi, kemudian kalian pindahkan saja ke internal, kemudian ke folder games, ke Mojang, kemudian behavior pack guys. Oke, dan ya tempel aja dan ini udah guys, kalian tinggal ya. Ini gampang banget, simple. Kemudian kalian masuk ke gamenya. Dan oke, setelah kalian masuk ke dalam gamenya, kalian pergi aja ke setting word kalian yang kalian ingin pasangin add-on guys. Kalian tinggal pergi ke settingnya dan ya. Dan kalian turun ke bawah, kalian lihat ada behavior packs di sana. Kemudian kalian ini semisal belum aku pasang ya, kalian tinggal plus saja guys seperti ini dan boom, kelar. Masalah kalian kelar dan kalian bisa mengendalikan Elamas ke kalian guys. Dan ya mungkin cukup sekian video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe di channel ini. Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.